Mbak, dengan siapa nama Mbak? Dengan Yara. Warga Depok atau dari mana? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini sengaja datang ke sini mau liburan? Ya, liburan? Iya, mau ajak anak-anak liburan aja. Kenapa milihnya di kayak wisata air kolam renang ini, Mbak? Anaknya minta berenang kan, jadi ya udah nyari kolam renang yang agak luas ya udah. Akhirnya ke sini aja. Apakah tiap libur wisata air kayak kolam renang ini jadi langganan liburan atau setiap? Iya, benar. Lebih apa? Lebih enak kan, lebih lama gitu, enak juga. Anak-anak seneng lah gitu. Tapi nggak masalah ya jarak waktu dari Jakarta Timur ke? Nggak masalah sih. Oke. Okay. Makasih ya, Mbak. Iya. Namanya siapa, Mbak? Dita. Dari warga Depok atau? Enggak, aku dari Condet. Dari Condet. Ini ada memilih tempat ini emang buat sengaja buat liburan atau gimana? Heeh, sengaja. Iya. Kita berenang. Baru pertama kali ke sini saya nyobain. Ini kan deket juga kan dari Jakarta Timur ke sini lewat tol. Jadi coba deh ke sini gitu. Jadi cuma itu doang sih, karena libur sekolah aja. Enggak, ya karena baru pertama kali sih, pengen tahu aja gitu. Penasaran kan, penasaran tempatnya. Terus anak ngajak, terus pas libur ya udah, pokoknya pas gitu aja. Tahu tempat ini? Harganya juga terjangkau sih. Tahu tempat ini dari? Dari Google. Ini kalau liburan kayak wisata air ya, kolam renang. Ini memang selalu jadi favorit? Iya, pasti. Setiap libur sekolah tuh pasti anak-anak tuh cari tempatnya, tempat berenang gini lah. Makanya nyari tempatnya beda-beda biar tahu kan, biar lebih itu aja. Ya gak bosen lah. Terima kasih. Iya. Dari Metro, dari Net TV, dari iNews. Riung nih. Wah, kalau untuk situasi pengunjung ini semakin di sini semakin ramai ya, Pak. Semakin ramai karena mungkin momen-momennya sudah mulai diperpanjang. Terus sudah ada kesibukan antara silaturahmi sudah selesai, jadi momen mereka untuk berekreasi. Namun di saat ramainya pengunjung, kita sudah mengantisipasi dari segi keamanan, baik lifeguard, kebersihan maupun personil-personil yang ada di luar, baik parkirnya, kasirnya, kita selalu siap sediakan setiap tahunnya, Pak. Untuk jumlah pengunjung sendiri ada pendekatan berapa ribu orang atau berapa orang? Kalau dilihat itu signifikan, Pak. Mulai dari pertama 2.000, 3.000, sekarang mungkin kalau lihat sudah 5.000 lebih sih, Pak. Untuk tingkatnya sendiri, puncak sendiri hari apa nih? Iya, Pak. Pengunjung untuk tingkatnya sendiri, puncaknya hari apa? Kalau dilihat sih, puncaknya ini kayaknya sekitar H plus 6 ya, Pak, ya. Seperti tahun-tahun yang lalu, H plus 6 itu sudah puncak, Pak, dia. Biasanya sudah mendekati habis masa cuti, mendekati habis masa-masa cuti untuk sekolah, bahkan besok sudah mendekati. Biasanya puncaknya seperti ini, Pak. Untuk sistem pengamanan sendiri gimana? Pengamanan pengunjung sendiri? Nah, untuk pengamanan, setiap tahun ini memang kita selalu menjaga personil yang cukup, Pak. Baik personil yang di lifeguard, pengawasan di kolam renang, baik di kasirnya, ataupun di areal parkirnya, kita selalu siap kondisinya, maupun dari segi pengamanan dari pihak keamanannya, Pak. Ini kan ada mulai membudak ya, atau mungkin himbauan dari pihak pengelola sendiri, pihak orang tua seperti apa untuk pengawasan anaknya? Ya, seperti biasa himbauan kita ini tidak hanya di saat momen-momen lebaran saja, Pak. Setiap hari pun kita ada himbauan, di mana himbauan kita ini bagi para pengunjung yang bawa putra-putrinya berenang agar mendampinginya, yang membawa perhiasan, barang-barang berharga agar bisa disimpan di loket. Untuk aman, himbauan seperti itu sih, Pak. Kalau informasi sendiri, ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Nah, untuk momen liburan lebaran ini, kita buka dari jam 7 sampai jam 4.30 sore, Pak. Untuk HTM berapa harganya tiketnya? Nah, untuk HTM ini kita memang sedang ada promo, jadi semua dari mulai liburan lebaran ini sampai akhir nanti, kita sampai tanggal 29 bulan ini, kita rate-nya itu di 45.000. Biar semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa itu masuk, Pak. Begitu ya? Iya. Oke. Okay. Untuk promo... Jadi baru dapat pagi, pulang sampai sore. Setiap satu jam sekali. Setiap jam sekali, durasinya 20 menit.